Okay, Assalamualaikum. Aku rasa phone yang paling banyak beranak dalam keluarga Realme ni antaranya adalah Series C. Series C ni dia sebenarnya normal je dulu. Satu phone keluar satu model. Tapi mungkin start tahun lepas kot, dah makin murah rezeki pula aku tengok. Okay, Realme C Series ni sebenarnya dia fokus untuk bahagian entry level. Tapi untuk C Series yang sekarang ni lah aku nampak Realme dah buat macam entry level ni ada segmen-segmen dia yang tersendiri. Dia ada entry level yang betul-betul murah, lepas tu ada entry level yang lebih mahal sikit, macam tu. Dan dia orang beranak punya beranak sampailah kepada kita ada sekarang ni, Realme C21i. Ni phone dia. Dan ceritanya sebelum ni, Realme ada launch Realme C21 pada bulan 3 tahun ni dan harga dia pun tak mahal, iaitu berharga RM459 kalau tak silap lah. Tetapi Realme C21i ni adalah merupakan varian yang lebih berkuasa sikit berbanding Realme C21 sebelum ni. Dan harga dia pun adalah sedikit lebih mahal, iaitu RM549. Lebih kurang RM100 lah. Dan sebenarnya pandang tak pandang, dia macam tak ada beza sangat. Tapi yang menariknya tentang Realme C21i ni, dia gunakan chip dari Unisoc dan bukannya chip daripada MediaTek atau Snapdragon. So dalam video ni senang cerita lah, kita nak tengok power mana chip Unisoc yang ada dekat Realme C21i ni, dan juga kita nak tengok phone ni berbaloi ke tak untuk harga pada RM549. Teruskan menonton. Okey lah, sebagai sebuah phone dengan harga yang mampu milik, bukan mampu milik, sangat mampu milik, phone Realme C21i ni datang dengan binaan plastik. Kesemuanya adalah plastik. Dia sebenarnya nampak dari jauh macam sebuah sandwich design. Dia nampak macam ada back panel, lepas tu dia nampak macam ada frame. Tapi tak pun sebenarnya, sebab binaan dia adalah unibody. Design yang macam ni sebenarnya design yang dah banyak kita jumpa pada zaman dulu-dulu, zaman smartphone dulu. Okay, belakang dia ni ada dual texture dan juga dual tone. Satu warna gelap sikit, satu warna terang sikit, dan texture pada dua-dua tone ni dia berbeza. Yang first yang atas ni, dia punya design texture tu macam ombak, dia ada curve. Dan texture yang lagi satu, dia punya texture tu adalah menyerung. So korang ada rasa lah subtle perbezaan bila korang gosok-gosokkan dekat bahagian belakang phone ni. Phone ni daripada aspek nak kata sedap pegang tu, grippy tu ya, sebab belakang dia pun plastik jadi memang tak licin. Tapi disebabkan phone ni dia lebih tebal sikit, jadi kalau kita nak genggam tu dia mungkin tak dapat lah untuk full satu tangan ni. Tapi ini mungkin kepada aku lah, sebab aku punya tangan ni tak adalah besar mana. Dan nak kata phone ni berat, tak berat juga, 200 gram, yang mana dia adalah average. So still manageable, tak berat sangat, tak ringan sangat. Jadi macam yang korang tengok ni, apa yang berlubang dekat bahagian belakang ni adalah sebenarnya speaker. Dan aku memang sangat tak berkenal lah dengan speaker yang diletakkan pada bahagian belakang ni. Sebab contohnya kalau kita letak atas meja, memang dia muffle, memang kita tak dengar. Dia dari segi kalau kita bandingkan kualiti audio dia tu yang keluar daripada speaker ni, kuat tu adalah, cuma disebabkan dia tala ke bahagian belakang phone ni, so kita tak dengar direct lah kekuatan audio dia tu. Dia tak berapa puas, dan kalau ikutkan memang tak kuat lah sebab kita bukan dengar direct daripada lubang speaker tu. Okey, bunyi daripada speaker ni sebabkan phone ni adalah sebuah entry level, dia tak payah sedap pun tak apa, sebab ialah phone pun harga mampu milik kan. Nak expect kualiti audio yang lagi tinggi memang agak kurang ajar lah dekat sini. Tapi cuma placement dia tu lah agak tak berapa best lah. Dan lagi satu adalah micro USB. Itulah sebenarnya sebab sebelum ni Realme C Series memang dah berevolusi untuk menggunakan USB Type-C. Tapi disebabkan Realme masih lagi nak introduce segmen dalam C Series ni, dia terpaksa cut cost sampaikan pada satu tahap dia terpaksa masukkan semula micro USB semata-mata nak dapatkan phone dengan harga yang murah macam Realme C21i ni lah. Dan disebabkan dia gunakan micro USB, dia tak adalah fast charging. Ada 10W je. Nak cakap okey tak okey 10W tu depends pada tahap kesabaran korang untuk menunggu penuh, yang mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk phone ni, sebab phone ni datang dengan 5000mAh, agak besar juga, memang agak lama juga nak tunggu penuh. Jadi kalau ikutkan sebenarnya macam dah 50% tu dah boleh cabut dan terus guna, tak payah nak tunggu penuh pun. Tu boleh dapat capai dalam 2 hari macam tu, sebab bateri besar. Dan kita pun sebenarnya tak ada nak guna untuk push Realme C21i ni untuk main game kelenjan ke, sebab dia memang entry level je, kita tak buat kerja yang berat sangat dekat phone ni. So bateri ni memang tahan lama juga. Okay, kalau korang perhatikan antara micro USB dan juga 3.5mm jack ni, sebenarnya ada dua lubang. Dan dua lubang ni dia bukan speaker, walaupun nampak macam speaker tak, dia adalah sebenarnya microphone. So jangan tertipu dengan ilusi yang ada pada Realme C21i ni. Okay, kita sembang pula mengenai display dia. Display dia datang daripada 6.5 inci HD+.
IPS LCD. Okay, berbalik kepada konteks harga, kita tak adalah nak condemn sangat mengenai apa yang tak berkualiti tentang panel ni. Apa yang korang kena faham, untuk harga yang macam ni, Entry-level ni just okay je kualiti dia. Warna dia bagi aku okay lah, quite vibrant lah untuk ditengok. Cuma dari segi viewing angle dia, memang kita kalau pusing sikit tu terus nampak dia punya warna color shifting tu. Memang di situ adalah aspek yang agak teruk lah untuk panel ni. Untuk harga macam ni dengan resolution setakat 720p HD Plus tu, sebenarnya okey je lah. Sebab kalau kita tengok pun, untuk Redmi 10 dengan Full HD dia, korang kena bayar dalam RM100 lagi untuk dapatkan Full HD. So memang okey lah dengan harga, dengan quality panel apa yang korang dapat ni. Still enjoyable, diberikan konteks ini adalah sebuah entry level. Okey, kita masuk terus pasal performa lah. Sebab agak best juga lah nak simpan pasal performa ni, walaupun ini adalah datangnya daripada sebuah entry level. Dia dulu sebenarnya chip Unisoc ni, dia banyak digunakan oleh brand-brand yang fokus untuk harga-harga marhain. Sebab Realme C21Y ni guna chip Unisoc ni adalah alasan yang mudah je, sebab nak cut cost. Sebab chip Unisoc ni dia bukannya merupakan chip yang mahal lah kalau kita bandingkan dengan MediaTek atau Snapdragon. So dia membantu kepada harga yang lebih murah untuk Realme jual C21Y ni dengan harga yang lebih rendah. Okay, chip Unisoc T610 ni adalah datangnya daripada 8 thread CPU dan chip ni dia datangnya daripada 12nm. Not bad juga untuk sebuah entry level. Dan kalau kita bandingkan secara apple to apple dengan chip lain, okay, chip ni, chip Unisoc T610 ni adalah hampir ataupun dia punya prestasi tu adalah lebih kurang dengan Snapdragon 710, yang mana chip ni adalah chip 2 tahun lalu yang ada pada mid-range. So pada tahun 2021 kita dapat performa mid-range untuk sebuah entry level. Jadi RAM yang dibekalkan pun hanyalah 4GB dan storage adalah 64GB. Okay, nak cakap kat sini yang storage dia ni datangnya daripada eMMC, dan macam biasalah eMMC ni dia agak slow sikit kalau kita nak install apps ke apa, dia agak terasa slow sikit. Dan daripada segi grafik, contohnya untuk game yang aku try PUBG Mobile, dapat dalam Smooth Ultra dan juga HD High, bagi aku dah ok sangat lah. Sebab even performance yang macam ni kita boleh jumpa dekat phone yang berharga RM1000. Jadi bila kita dapat performance yang sama dengan harga yang separuh rendah, so kira ok lah. Genshin Impact ada try juga, dia playable lah, dia tak adalah smooth sangat main, masih lagi ada starter. Ish, korang ni entry level kot. Memang melampau lah kita nak expect quality performance yang tinggi sangat kan. Tapi nak kata tak boleh main tu tak sangat lah, boleh lagi main. Jadi secara overall, sebab phone ni harga RM500, orang mungkin risau dengan performance. Tapi bagi aku, dengan harga yang korang bayar dan juga prestasi apa yang korang dapat ni, sebenarnya apa tu orang putih cakap, decent, acceptable lah. Nak kata tak jumpa slow ataupun tak jumpa langsung lag tu memang langsung tak jugalah. Aku rasa kenalah dengan harga dia ni. Okay, dekat bahagian belakang ni kita ada 3 kamera. Yang pertama adalah 13MP main camera f2.2. Yang kedua adalah 2MP black and white lens f2.4. Yang ketiga adalah lens macro f2.4 juga. Okay, sebenarnya dua lens tambahan ni, black and white dan juga macro ni, sebenarnya adalah distraction ya sebenarnya kepada main kamera yang sebenar dia ni. So kita fokus kepada main kamera, kamera yang sepatutnya. Okay, aku tak adalah nak go in depth sangat tentang quality kamera ni, tapi dia basically dia ada sifat yang mana senangnya boleh cakap macam ni lah. Kalau korang tala kepada backlit cahaya matahari yang terlampau terang tu, dia boleh jadi dua je, sama ada gambar tu terlampau cerah ataupun gambar tu terlalu gelap. Dia tak boleh nak menyeimbangkan sangat dari segi highlight dan juga shadow, dia tak strong. Ni merupakan sebuah entry level, kena ingat balik. Tapi dalam general scenario yang mana kita gunakan secara seharian, bukannya kita nak tembak matahari sangat pun, dia okey je, sangat usable sebenarnya. So quality selfie 5MP dan dia punya quality korang boleh tengok sendiri. Okay guys, ni merupakan rakaman kamera hadapan daripada kamera C21Y. Untuk video paling tinggi korang boleh dapat 1080p 30fps. Apa yang aku nak tekankan, dia tak ada EIS, so kualiti video dia memang bergegar juga. Lagi satu, HDR dia berbalik semula kepada kualiti gambar dia. HDR dia pun agak lemah juga, benda yang sama juga kat sini. Dan untuk nasihat aku lah, kalau korang nak guna kamera dia ni, kamera C21Y ni, pada waktu malam, disarankan jangan guna night photo, jangan guna night mode. Sebab night mode untuk C21Y ni ambil masa yang
agak lama juga. So memang menunggulah untuk gambar tu jadi siap. Jadi lebih baik sebenarnya untuk ambil gambar secara auto macam tu je, tak payah guna night mode. Dan beberapa extra feature macam contohnya adalah fingerprint kat bahagian belakang ni. Dari segi kefungsian, dia tak ada masalah. Dia berfungsi seperti mana yang sepatutnya, laju, accurate. Cuma kadang-kadang tu kita macam teraba-raba jugalah untuk mencari di mana letaknya fingerprint sensor ni, sebab dia macam tak ada beza sangat fingerprint sensor dengan bahagian yang ada texture ni. Kalau kita letak secara natural boleh je jumpa, cuma benda ni perlukan apa orang kata tu, muscle memory yang kuat lah untuk develop naturality tangan tu untuk terus letak, untuk bagi fingerprint sensor tu berfungsi. Bagi aku dia lagi senang nak cari fingerprint sensor ni kalau pakai casing. Tetapi masalahnya kita tak jumpa casing pun dekat dalam case C21Y ni. Kan Realme memang ada bagi casing ke, tapi aku bawa perasan yang dekat C21Y ni tak ada casing dah. Aku tak sure start bila Realme tak bawa casing, ataupun mungkin C21Y ni saja yang tak ada casing. Tapi macam tak logik pula sebab phone ni harga sangat sangat murah. Dan beberapa perkara lain lah yang korang perlu tahu tentang Realme C21Y ni adalah phone ni dia tak ada Wi-Fi 5GHz. Jadi performance Wi-Fi tu mungkin akan slow sikit, akan lemah sikit berbanding kalau contohnya macam kat rumah tu ada Wi-Fi 5GHz, dia tak boleh connect lah. Okay, so kita berada di fasa endgame untuk C21Y ni. Untuk phone yang berharga RM549 ni, aku rasa apa yang korang terima lah kalau korang membeli C21Y ni, dia sangat okey. Nak kata tak cukup dan terlebih tu tak adalah sangat, sebab harga dia macam just okey lah, just nice lah. Cumanya kalau korang nak phone yang lagi sedap, mungkin boleh tambah dalam RM100. Korang boleh dapat Redmi 10 yang tu ada stereo speaker, dia ada Full HD, ada 90Hz, dia ada Type-C, dia ada fast charging. Memang lebih kepada full package lah dengan tambahan RM100. Tetapi kalau korang masih berdegil dengan bajet yang dengan RM550 tu, option lain contohnya korang boleh pilih kepada Poco M3 ataupun Xiaomi Redmi 90. Tapi yang ni, phone ni adalah phone yang tahun lepas, yang sebenarnya chip Unisoc ni dia lagi laju sikit berbanding Poco M3 dan juga Redmi 90. Cuma overall package Redmi 90 dan juga Poco M3 tu lebih sedap, sebab dia still ada stereo speaker, screen Full HD, Type-C, ada fast charging. Dan aku rasa dua tu adalah option yang sangat best lah kalau korang nak memilih selain daripada Realme C21Y ni. So itulah aku rasa untuk video Realme C21Y pada kali ini. So jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.